Halo guys, kembali lagi bersama saya BTA Gaming. Dan hari ini aku bakalan mereview resospek yang sangat berguna guys, terutama untuk konten kreator seperti aku ini ya. Karena di resospek ini bakalan memunculkan tombol-tombol baru yang sangat keren guys. Penasaran? Tonton terus videonya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah ada di setting di menu awal ya. Jadi kalian itu harus memasang resospeknya terlebih dahulu ya. Untuk link download langsung ke deskripsi ya. Di sana langsung tercantum link untuk mendownload resospek yang aku review ini. Oke, jadi di sini kalian langsung pergi ke global resource dan langsung aktifkan the tiles setting overlay UI pack. Ini adalah tekstur pack yang bakalan memunculkan tombol-tombol yang sangat berguna untuk survival kalian ya. Langsung saja kita review guys, let's go. Oke, jadi kita udah ada di dalam gamenya guys. Jadi seperti ini guys, kalau kalian baru memasang resource packnya itu belum ada apa-apa ya. Kalian harus menyettingnya terlebih dahulu untuk melihat tombol-tombol barunya guys. Jadi kita langsung saja setting ya. Kalian tinggal klik tombol setting ini. Dan di sini terdapat tombol baru guys. Enable setting overlay. Kalian langsung pencet aja guys. Oke, ini delaynya itu lumayan lama ya. Kalian tunggu aja guys. A few inches late. Dan bam. Kalau udah ada tulisan seperti itu, artinya sudah berhasil ya. Waduh guys, kalian bisa lihat guys, gak banyak sih tombol yang ditambahkan, itu cuman 3 ya. Ada kayak tombol orang, tombol gear, dan tombol X. Oke, jadi kita review satu-satu guys. Kalau kalian mau men-settingnya, kalian gak bisa lewat dari tombol yang garis 2 itu ya. Itu gak bisa guys. Kalau kalian mau men-setting, kalian harus pencet tombol gear yang ada di kanannya tombol garis 2 itu ya. Klik dan kayak gini guys. Gue nggak tahu guys kenapa ada kontrol kita guys di sini ya, tuh ngebug kayaknya guys. Wajar lah ya, karena ini masih versi awal ya. Mungkin nanti diperbaiki ya. Oke, jadi seperti itu guys. Dan kalau kalian terkembali seperti ini, kalian tinggal klik lagi enable setting overlay nya guys, maka akan langsung mengaktifkan lagi cuy. Oke, dan yang sangat keren itu fitur ganti kameranya guys. Kalian bisa klik tombol yang ada kayak gambar orangnya itu guys, kalian klik aja untuk mengganti kamera dengan cepat. Kalian bisa klik klik klik. Waduh, ini nih dari dulu guys mencari kayak ginian ya, ganti kamera dengan cepat guys. Dan ini hanya resource pack, nggak ada behavior packnya ya. Kalian nggak perlu menyalakan eksperimen apapun dan tinggal resource pack doang ya. No behavior pack ya. Waduh, ini keren banget guys. Kalian bisa mengganti kamera dengan cepat dengan tekstur pack ini guys. Keren guys. Jadi ini berguna banget ya guys ya, untuk membuat konten atau apa ya. Kalian ingin ganti kamera dengan cepat gitu guys, tanpa harus membuka menu setting terlebih dahulu ya. Kalian bisa gunakan resource pack ini ya, yang kalian bisa download dari deskripsi langsung. Oke. Tuh guys, pop. Oh ya guys, kalau ini itu nggak bisa digunakan saat lompat ya. Bentar guys, tadi nggak mau lompat guys. Nggak tahu guys kenapa ngebug. Tadi itu ngebug ya. Kalau kalian lagi jongkok ini bisa guys ya. Tuh guys. Kalau kalian lagi bergerak pun ini juga bisa ganti kameranya guys. Tuh, mantap banget kan. Ini sangat cocok untuk PvP juga ya.
kalau misalnya ada musuh di belakang dan kalian tinggal ganti kamera, dan yes, kalian sudah bisa melihat musuh dari belakang guys, tanpa harus menggunakan aplikasi lainnya ya. Keren guys. Oh iya guys, aku kepo guys, ada ruin portal di sini guys. Adakah chestnya guys? Mari kita cek. Aku kepo dengan isi chestnya guys. Apakah ada item OP gitu guys? Nope. Oke, ini dia chestnya. Mari kita buka. Apakah isinya bagus? Dan ada golden sword dan hoe ya. Waduh, ini sangat berguna ya untuk awal survival guys. Oke guys, mungkin sekian dulu konten dari saya. Mohon maaf kalau durasinya agak kependekan ya, soalnya nggak banyak yang harus kubahas di retrospect kali ini ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini, tembusin sampai 10 like aja guys, nggak perlu banyak-banyaknya. Dan ya, terima kasih telah menonton. See you the next time guys. Bye-bye.